Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak sekalian, pada kesempatan yang lalu, Ibu telah menjelaskan tentang lingkungan yang bersih dan sehat. Pada kesempatan ini, Ibu akan menjelaskan tentang sekolah yang bersih, sehat, dan indah. Namun, sebelum mulai belajar, mari kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekolah yang bersih, sehat, dan indah, yaitu sekolah memiliki halaman dan ruang. Ada ruang kelas, ruang guru, perpustakaan, dan kamar mandi. Sekolah yang bersih membuat nyaman dalam belajar. Sekolah yang bersih, sehat, dan indah seperti berikut ini. 1. Halaman sekolah yang bersih, sehat, dan indah yaitu halaman sejuk oleh pepohonan. Tidak ada sampah berserakan. Tidak ada air kotor menggenang. Saluran air pun bebas dari sampah. 2. Ruang kelas yang bersih, sehat, dan indah yaitu meja dan kursi tertata rapi. Lantai kelas bersih karena disapu dan dipel. Papan tulis selalu dibersihkan setelah digunakan. Ada jendela untuk pertukaran udara dan penerang dari matahari. Tersedia tempat sampah. 3. Ruang guru yang bersih, sehat, dan indah yaitu meja dan kursi tertata rapi. Meja guru rapi diberi taplak. Lantai ruang guru bersih karena selalu disapu dan dipel. Ada papan tulis untuk pengumuman atau jadwal. Ada jendela untuk pertukaran udara dan penerang dari matahari. 4. Perpustakaan yang bersih, sehat, dan indah yaitu buku tersusun rapih di rak. Meja dan kursi tertata rapi. Lantai perpustakaan bersih karena selalu disapu dan dipel. Adanya penerangan atau lampu yang cukup untuk membaca. 5. Kamar mandi yang bersih, sehat, dan indah yaitu lantai tidak licin oleh lumut karena dibersihkan dengan pembersih anti kuman. Tempat pembuangan air atau kloset bersih. Serangga atau cacing pun tidak ada. Saluran pembuangan air berjalan lancar. Nah, anak-anak, itulah ada bagian-bagian dari sekolah yang bersih, sehat, dan indah. Untuk tugas kali ini, kalian mengerjakan buku paket evaluasi pelajaran 1, halaman 15 dan 16. Sekian dari Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.